Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera selalu. Ya, pagi hari ini tanggal 8 ya, 8 Agustus 2023. Saat ini masih pukul 6.30. Kita akan memantau kedatangan para siswa di lingkungan SMK YKTB 2 dan SMK YKTB 3 Bogor. Ini saya sekarang berada di pintu gerbang ya, di pintu gerbang SMK YKTB 2 dan SMK YKTB 3 Bogor. Nah, SMK YKTB 2 dan SMK YKTB 3 Bogor ini terletak di Jalan Dr. Semeru nomor 42 ya, di depan kantor Kementerian Agama. Kondisi pagi ini lalu lintas cukup ramai sekali. Nah, pada saat kedatangan para siswa ini ada beberapa pengurus OSIS atau yang piket sedang menunggu kedatangan para siswanya. Nah, sambil menunggu kedatangan para siswa, ini dijemput oleh para petugas yang piket. Nah, inilah siswa-siswa yang hadir pada pagi hari ini. Nah, SMK YKTB 2 itu sekali lagi terletak di Jalan Dr. Semeru nomor 42 Bogor. Kedatangan para siswa ini nanti akan disambut oleh yang petugas para piket nih ya. Kebetulan pada hari Selasa ya sekarang ya. Hari Selasa mempergunakan seragam pramuka. Alhamdulillah siswa sudah berkenan untuk hadir. Ke sekolah pada pukul 6.45. Ya, 6.45 ini saya berada di gerbang sekolah. Nah, nanti kita pantau kedatangan para siswa. Nah, kakak OSIS-nya juga atau panitia atau yang piket ini selalu mengingatkan ketika memasuki pintu gerbang sekolah itu dimohon supaya tidak mempergunakan jaket atau sweater atau topi ya. Hari Selasa adalah menggunakan seragam pramuka. Nah, ini yang piket ya. Nah, diantar juga oleh orang tua. Nah, kita pantau lingkungan sekolah. Yang di ujung sebelah sana itu adalah ditempati oleh siswa SMK ya. Nah, ini YKTB 2 dan YKTB 3. Lokasi terkini di halaman depan SMK YKTB 2. Nah, kita pantau kedatangan para siswa di SMK YKTB 2 dan SMK YKTB 3 Bogor. Assalamualaikum. Kopinya lepas. Mahasiswa menempati ruangan kelas di lantai 1, lantai 2, dan lantai 3. Kondisi sekolah pada pagi hari ini alhamdulillah cukup bersih. Jam 7 kurang 5 menit siswa sudah nampak berdatangan. Kita doakan selalu semoga para siswa ini dapat belajar dengan penuh semangat dan diberikan selalu kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sukses selalu untuk SMK YKTB 2 dan SMK YKTB 3 Bogor.
Alhamdulillah pagi hari ini cuaca cukup cerah di Kota Bogor ya. Lalu lintas di depan sana Jalan Dr. Semeru terpantau sangat ramai lancar. Jangan lupa